guys, jadi kita hari ini seperti kemarin kita preparation, kita ini ada satu personil, Mabro Felix, dan ada Baba Diki beserta wanita impiannya juga ikut sekarang. Diki bocing, dia nggak berani pakai motor, ya, dia nggak berani pakai motor. Dan kebenaran ini juga ada Ninja Putih Earth, ada Serpico juga guys. Jadi kita ini langsung mau riding dulu, isi bensin ke pom bensin. Pom bensinnya mau di mana nih? Yang mana? Jalannya mau dari mana? Dari Grogol Biasa. Felix, jalannya dari mana nih? Grogol Biasa dah. Grogol Biasa aja. Ya, bensin dulu. Oke guys, itu ada 4 motor, 2 tak semua. Kita tema hari ini adalah Earth to Stroke guys. So ini kita langsung jalan aja. Ini kita langsung dari Earth nih guys ya, Jalan Brigjen Darsono 152. Dan ini kita mau menyeberang jalan. Dan cuaca sih cukup mendukung guys, karena ini agak sedikit panas. That's why gue gak pakai jaket, gak pakai apa. Ya dia ini emang dasar pasangan suami istri yang rada gokil sih ya, dia sok-sokan jadi anak muda guys, padahal kemarinnya baru sakit ya, dan dipaksakan demi touring ini ya, jadi dia memaksakan ikut. Oke guys, langsung gua jalan aja tuh motor-motornya. Kita isi bensin dulu guys. Oke, gue sendiri jujur agak sedikit nggak mau pakai Ninja. Kenapa? Karena buat gue, hati gue tuh tetap nggak tahu kenapa gue demen banget sama Erek King guys. Ya mau kayak gimana pun bentuknya, King tuh buat gue udah kayak idola gue banget gitu ya. Jadi gue hari ini pakai Erek King, dan yang lain tuh motornya kenceng-kenceng semua guys. Tapi King juga kenceng sih. Mudah-mudahan ini sekalian gue uji coba, karena kemarin gue pasang nih master rem, gue pakai KTC guys. Dan depan ini BBK-nya, kaliper juga udah pakai KTC. Jadi udah bener-bener safety guys ini. Mudah-mudahan rakitan bengkel temen gue itu si Felix dan Kodeni ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau ngeliat dari beberapa hari lalu gue pakai guys, ini kayaknya udah nggak ada masalah sama sekali sih. Jadi ini motor yang udah emang kita tuh build untuk sehat banget guys. Dan ini Serpico PDK Gold. Oke, dia gokil juga pakai hoodie Earth guys. Jadi sebenarnya gini guys, ini perdana banget nih si Earth ngeluarin edisi 2 tak semua guys. Mudah-mudahan kalian suka, dan ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengadakan touring seperti ini terus guys. Buat kalian yang mau ikut juga, mungkin boleh aktifin komen aja, karena ini gue emang yang bener-bener hobi guys. Jujur gue hobi riding sama anak-anak, apalagi naik 2 tak nih. Jadi prinsip gue di sini, gue uji cobanya setiap gue ngerakit motor, gue akan uji coba langsung kita pakai touring guys. Dan tentunya ini suasana PSBB sih sebenarnya, kalau bicara soal kota Cirebon tetap rame sih guys, gak terlalu kayak yang dibayangkan gitu ya, kayak kota kosong sepi, ini rame guys. Tapi ya oke lah, kalau tadi kita berangkat ini sekitar jam 7 guys, ada telat sedikit. Dan kalau bicara soal perjalanan sendiri, kita perjalanan ke Kuningan itu tujuan Palutungan mungkin kurang lebih 1 jam guys. Jadi buat kalian juga warga Cirebon yang mungkin belum tahu, tapi pada umumnya kalau buat kalian yang warga Cirebon pasti tahu, karena ini adalah salah satu tempat favorit guys buat kita tuh yang kayak San Morian gitu, atau enggak kalian bisa nginep di tempat itu, kayak ada villa-villanya juga guys, seru sih. Oke, gue isi bensin dulu. Kemarin gue udah preparation ya, isi oli 2 tak.
Nah, sekarang gua gantian yang isi bensin juga, daripada bikin heboh di jalan pusing nanti. Jadi ini langsung gua mau isi bensin. Oke. Isi aja coba. Say hi. Nah itu ada siapa? Ayo, gue gak akan expose lu, dia. Lu bocing. What? Satu, dua. Dan yang depan kita lihat. Aduh, romantis banget ya. Peluk-pelukan. Enak sekali dia. Itu romantis banget itu. Peluk-pelukan, gila. Oi, jangan kenceng-kenceng. Kasihan mobil kamera. Tinggalan bung, tetep guys, e-racking tuh di hati banget sih, enak banget di motor. Riding positionnya nyaman guys, rem juga kemarin disetting sama anak-anak Earth dan Kode, ini enak banget, ini parah enak banget. Ya mudah-mudahan nyampe sih guys. Jadi ini gue kasih tau kalian, kalau gue ngerekam mungkin gue potong-potong kali ya guys ya, karena ini gue jujur gue pakai Sena guys. Pasti setiap 10 menit juga gue harus cut off, karena kemungkinan besar kameranya itu bisa overheating dan tentunya boros banget nanti memorinya. So gue eman-eman biar sampai ke Earth aja gitu ya guys ya. Oke, nanti ada kameramen Earth, sorry guys pembenaran, yang akan nge-record footage kita lagi di jalan akan seperti apa, sampai dengan perjalanannya seperti apa sampai tujuan gitu guys. Oke, so ini sepertinya ada something di belakang pada berhenti guys. Ini gue kayaknya ikut balik ngebantuin. Ada apa dengan ini? Oke, jadi ini ada permasalahan di busi guys. Untung hoki banget sih kemarin, sampai yang kita prepare juga udah bawa alat, dan tentunya kita bawa mobil storing juga nih, Jimny Saber kita culik untuk mengantar ke tempat itu. Oke, mungkin nanti gue cut dulu guys, karena ini bakal makan waktu juga. Dan mudah-mudahan tidak akan terjadi masalah apa-apa nih guys. Oke, ini permasalahan udah kelihatan, ini di busi. Ternyata ini di sini mencari sebuah elap. Businya dying dah. Mana ada. Kata dia mau beli busi di Alfamart. Oh, standarnya lupa dinaikin. Standarnya ya. Itu kenapa sih? Oh, basah ya. Ini mana, Pak?
Jadi intinya gini. Ini motor mogok karena tadi kita habis dari isi pom bensin. Dikira nih mobil motor udah diisi bensin, ternyata enggak. Udah dibongkar. Busi dibuka tutup. Terus karbu udah dibuka tutup, ternyata bensinnya. Gitu caranya. A few moments later. Oke guys, jadi ini udah di jalan utama dalam kita menuju Cirebon Kuningan guys. Ini mungkin kalau informasi perjalanan kita kurang lebih nanti akan bisa 30 kilo guys ya. Jadi ini jalan utamanya menuju sana. Dan ini langsung kita ini uphill nih guys. Dan kita cobain King. Oke, slip koplingnya enak. Oke. Dan ini kebiasaan ya, mobil Dian Anik off Pantura guys. Oke, pemanasan saja, Bung. Kita kasih santai. Songong. Gimana, Le? Belum pernah dikepret dua tak ya? Oke, jadi lanjut lagi, guys. Tadi, hah? Tadi hanya bercanda guys. Jadi ini sepertinya bro aing Felix trauma dengan keadaan tadi yang bensinnya itu tidak full. So ini di kita menuju tempat isi bensin dulu guys. Oke. So nanti mungkin lanjut lagi di jalan. So stay tune aja guys. See ya. Audio Jungle. Oke guys, ini di jalan kedua ke arah tempat yang kita tuju. Ini jalan bagus banget nih. Ini adalah salah satu jalan yang terbaru ya, yang ibaratkan memotong jalan menuju Kuningannya sendiri. Dan ini nih samping-samping kita tuh jadi kayak sawah-sawah dan bukit-bukit gitu guys. Tuh, kita bisa lihat ini jalannya enak banget sih. Wah. Oke. Gue gak mau bacot karena ini direkam juga sama kamera dan mobil Earth. Jadi langsung aja enjoy the pemandangan guys. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Oke.
Oke guys, jadi kalian bisa ngeliat tuh pemandangannya. Nih, kosong banget. Enak banget guys, ini adem, dingin, mantap. Oke. Gak bisa ngegas. Gak bisa digas. Oke guys, jadi ini adalah tebing yang kedua jalan ya. Tambah tinggi kita, ini lokasinya udah di atas, kalau di nama kotanya itu Cilimus guys, di atas Cilimus ini. Ya, jadi kita bisa langsung lihat tuh sekitar-sekitarannya. Ini kita berarti udah di jalannya agak tebing-tebing gitu ya guys ya. Dan kalau bicara sampai jarak tempuh kayak sekarang, justru motor yang tadi mogok jadi enak, jadi nggak ada masalah. Nih Serpico sama Ninja Putih juga nggak ada masalah. Yang masalah itu motor gua guys. King gua ini aneh banget. Jadi dia kalau tambah digas itu kayak blebek gitu ya. Jadi antara kayak bensin banjir atau enggak, kayak pengap apinya itu kayak padam gitu guys. Jadi gue gak bisa betot-betot dari tadi, gue gak bisa agak mainan sedikit belok-belok yang enak guys, gak bisa. Karena semakin gue gas, dia semakin mati. Wah, parah banget. Tapi berhubung kita bawa salah satu teman handal si Felix yang bisa dibilang dia ngerti banget motor ya. Ya, oke mungkin ini akan gue kasih footage-footage lagi perjalanannya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan. Dan mudah-mudahan juga kita sampai dengan selamat guys, oke? So, see you guys. Guys, jadi ini kita ke daerah namanya Ipukan guys. Jalannya agak nanjak guys. Tapi kita lihat seperti apa suasananya di sini. Kirik monyet. Video apa sih? Sama Kirik. Oh itu Jimny, Jimny.
ngomong nanti di bajing lompat kiri. Makan dulu baik, makan dulu baik. 2 hours later. Oke guys, akhirnya finally we are home. Ya, jadi ini udah sampai guys. Jadi ini mungkin gua enggak bisa panjang lebar lagi guys. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di next road trip ya with Earth 2 Tak, karena ini jadi kalau dengan adanya begini gua bisa tahu nih kurang-kurangnya motor tuh gimana nih di setiap motor yang simpenan gua jadi bisa tahu. Ini kurang ini jadi gua bisa modif lagi guys. Jadi kita enakin lah ya. Kita mungkin pindah ke kamera selanjutnya guys. Oke, thank you for watching. Oke, guys. Sudah selesai. Jadi perjalanan kita hari ini udah beres nih. Udah pada sampai semua, 4 motor terlihat sangat aman. Walaupun ada sedikit beberapa kendala ya. Ini mobil safety car kita juga ibaratkan yang tadi ya Diki nggak percaya, gue udah pernah bawa Jimny nanjak. Gak ada masalah sih, gila. Ada masalah nggak? Keren banget tuh Jimny, mantep. Yang masalah tuh lu sebenarnya, tau nggak? Jadi hari ini temanya kita adalah satu masalah kecerobohan guys, satu masalah kecerobohan dan kedua itu masalah preparation yang kurang maksimal. Tapi kalau kita lihat dari satu persatu motor. Kalau si Ninja ini emang udah diberesin sama si Felix, udah lulus sensor. Ini Serpico lulus sensor. Ini kemungkinan besar kotor. Jadi ini belum maksimal banget guys. Jadi buat hajar tuak si gas tuh malah motor tuh jadi kayak kesendat-sendat. Mungkin cuplikan si motor ini ngadat-ngadat, ngegas-ngegas mungkin ada di kamera dan ke-record di sena gua. Jadi kalian bisa lihat tuh kendalanya kalau RX-i mungkin yang nggak di-tuning atau di-service dengan benar ya kayak gue nih. Tapi nanti tenang aja si Felix akan pegang lagi nih motornya gue. Dan ditambah lagi kalau ini kendalanya adalah satu, kendalanya Diki. Gue nggak mau tahu itu pokoknya masalah utama di Caltech yang tadi saya itu anak itu tuh ya si Diki ya. Entah gue nggak ngerti ya dia grogi karena ada si dia. Nah ada si dia. Atau emang dianya aja dasar grogi gitu. Nggak grogi sih, ceroboh sih guys. Jadi gitu, pokoknya ini kita aman banget. Alhamdulillah dan puji Tuhan kita aman. Ini motor-motornya guys. Ya, aman semua. Mungkin doain kita bisa mengadakan next trip lagi. Yang entah. Ya nanti kita akan explore Cirebon lebih sih. Dengan menggunakan watak-watak kita. Atau ada secret project motor kita yang akan kita rilis dekat-dekat ini juga. So mungkin today topic about how touring with two stroke engine motorcycle Earth Motoclans. Segini dulu, kita ada Instagram 7 guys. Dan tentunya kalau kalian yang kepo sama garapan kita soal motor bisa di @earth.motoclans. Oke, mungkin today topic segini dulu. Say hi dulu dong. Ya, jadi udah ke semua ya. Okay, this is our topic. Be the best on Earth and thank you.
for watching. Kebalik, apa sih jingle kita kalau closing? Be the best on earth. Be the best on earth. Bye bye. Oke. Okay.